sebagai Darul Mitsaq, yaitu negara kesepakatan, karena dalam Al-Qur'an ada apa yang dalam Al-Qur'an disebut fa in kana bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi. Ini saya kira dasar yang kita jadikan itu. Karena itu setiap upaya hilangkan kesepakatan, maka harus kita cegah dan harus kita tangkal gara keutuhan negara. Jangan sampai ada konflik-konflik yang bisa menjadikan negara kita seperti apa yang terjadi di Timur Tengah, di Syria, di Lebanon, di Libya, yang sampai hari ini bahkan di Afghanistan sampai hari ini sulit untuk menghentikan konflik yang ada. Kita tidak mau Indonesia dilanda konflik yang berkepanjangan, dan ini akan membawa kelemahan pada kita semua. Karena itu ketika saya ditanya tentang khilafah, apakah Islami apa tidak, saya bilang itu Islami. Karena apa? Karena dulu ada khilafah Utsmaniyah, khilafah Abbasiyah. Tetapi yang Islami itu bukan hanya khilafah, kerajaan juga Islami. Al-Mamlakah As-Saudiyah, kerajaan Saudi. Al-Mamlakah Al-Hashimiyah, kerajaan Hashimiyah di Yordan. Yang Islami juga keamiran Kuwait, Emirat, Qatar, Abu Dhabi. Yang Islami juga Republik Indonesia, Pakistan, kemudian Mesir, Turki. Pertanyaannya, kalau memang khilafah itu Islami, kenapa ditolak di Indonesia? Saya bilang bukan ditolak, tapi tertolak namanya itu ya. Tertolak itu otomatis tertolak. Kenapa? Karena menyalahi kesepakatan. Karena mukhalafatul mitsaq. Kesepakatan kita adalah republik. Karena itu selain republik, mardud tertolak. Khilafah tertolak, kerajaan tertolak. Kemudian juga keamiran juga tertolak. Karena kita sudah sepakat Indonesia secara nasional adalah negara republik NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI. Ini tugas santri untuk menjaga itu sekarang.